Makan nasi pun habis ya. Mak nak pergi rumah Cik Ros. Assalamualaikum. Ros. Ros, ada apa-apa kerja yang Mak Ina boleh buat? Minta maaflah Mak Ina, hari ni tak ada apa nak buat. Tak apa, Mak Ina duduklah Mak Ina. Terima kasih. Entahlah Ros. Susah sangat aku ni nak dapat kerja. Agaknya aku ni dah tua sangat, agaknya tak nak orang ambil aku bekerja. Kalau aku tak bekerja, mana aku nak cari makan, Ros? Takkan selama-lamanya kau orang nak beranak, nak tanggung aku, nak bantu aku. Sabar je lah, Mak. Siti, buatkan air untuk Mak. Okay. Kalau ada mana-mana kerja kosong, cuci dengan bangkuk. Kau beritahu aku ya, Ros. InsyaAllah, Mak. Mana yang sesak hati. Kalau saya dengar mana-mana ada kerja kosong, saya beritahu Mak ya, Mak. Mak sabar je lah. Kita pergi je. Terima kasih. Kita kerja kali ini. Abang dah jumpa dengan Mr. Tan. Dia cakap projek perumahan tu dia akan bagi pada abang. Aku dah macam tu sayang. Bila projek tu nak jalan? 2-3 bulan lagi. Dia dah cakap dengan ayah you tentang pinjaman untuk buat modal. Ayah belum cakap dekat ayah lagi. Jangan risau sayang, I balik nanti I cakap dengan Mama. Okay? Jangan risau, okay? Ini penting tuan. Sebab ini demi masa depan kita. Ha? Hanya noti tak apa jaga you. Sayang, kalau kita pergi Jepun macam mana? Pergi Jepun? Tak best lah. Jepun tu susah tau kalau kita pergi sana. Nak makan susah. Nak cakap pun mesti bahasa dia. Kita pergi Jepun, kita kena cakap bahasa Jepun. Tapi kita tak pandai bahasa Jepun. Nanti kalau kita sesat je tu. Kita cakaplah English. Mereka bukan boleh cakap bahasa Inggeris. Orang Jepun tetap dengan bahasa Jepun dia. Di sana banyak artis lah sayang. Pelakon dia cantik-cantik. Lepas tu makanan dia sedap-sedap sayang. Saya bukan nak jumpa pelakon dia. Saya nak pergi pakai angin, nak pergi melancong. Saya nak pergi Switzerland tau. Negeri dia sejuk, nyaman, pandangan cantik. Nak berbahasa pun tak ada masalah. Dekat Jepun tu kita kena cakap bahasa apa? Kita kena cakap bahasa Jepun tau. Alah sayang, pergi Jepun lah. Ayu tahu kan, saya tak pergi sejuk. Saya tak suka lah sayang. Kalau ayu sejuk, ayu perlu lah ayu panaskan badan ni. Ayu ni main-main kau. Okey lah, ikut sayang je lah. Okey? You are so happy, I'm okay. Kalau kita beli kereta sport Ferrari tu kan, tak best. Susah.
Nanti kalau kita ada anak ramai macam mana? Itulah. Kalau kita beli kereta MPV tu yang besar. Sayang, kalau kita sport, lagi cantik. Bawa nampak, ada kelas. Memanglah kelas. Tapi kita beli kereta yang besar dulu. Nanti kita dah ada anak, kita dah ada orang gaji. Ha? Kalau abang nak bawa abang punya klien ke untuk pergi lunch, kan boleh naik kereta sekali. 3-4 orang sekali naik kereta besar tu. Kalau naik kereta sport tu, cuma boleh naik 2 orang. Tak sesuai. Kau suka hati sayanglah. Semua sayang je idea sayang. Kosong. Cuci-cuci pinggan pun tak apa saya boleh buat. Kerja kosong dia dah, banyak orang. Cuci pinggan pun tak apa lah, Mama. Ada banyak. Nantilah lain kali saya bagi. Okey? Masuk ke dalamlah, minum air. Sini sangat panas. Mari, ikut saya masuk. Makcik nak minum ke? Kopi ais. Kawan, boleh bagi satu kopi ais? Nak makan kah? Tak payahlah makcik, masih kenyang lagi. Tadi saya tengok makcik nak minta kerja. Ya, tapi dah tak ada. Makcik dah tua dan tak sihat. Mengapa nak bekerja lagi? Makcik tak ada saudara? Tak ada. Suami dah lama meninggal. Tak ada anak? Makcik tinggal di sini? Kampung sebelah sana. Ada orang hantar balik? Tak, biasanya makcik balik jalan kaki. Biasa hantar? Jual ubat batuk. Ya, ada. Berapa ringgit ni? RM10. Okey, terima kasih. Terima kasih. Kenapa anak ni susah-susah beli ubat makcik? Terima kasih. Tapi daripada tadi, makcik tak tahu nama anak ni siapa. Nama saya William. William. Terima kasih. Jangan lupa makan ubat, Mak. Baik.
You dah tanya dah ayah you tentang projek kita tu. Macam mana? Okey. Sayang, tak habis-habis tanya pasal projek. Tak habis-habis pasal projek. Tak ada benda lain ke yang you nak tanya? Sayang, projek ni penting untuk kita, untuk masa depan kita juga. Boleh tak you tanya hubungan kita ni? Tak pernah you tanya hubungan ni pasal cinta kita. You ni macam nak main-main kat I. Kalau you nak main-main I, cakap. You nak harta bapa I je. Macam tu. Apa salah you cakap macam ni ya? You tak percayakan I? Projek ini untuk masa depan kita yang I benar-benar ceritakan you. Nanti kalau projek ini berjaya, mestilah I pergi minang you. Benda kita kahwin. Betul ni? Betul lah. Okay. Eh, kenanya ayah. Burhan. Ah, nah. Ngambil ni dah mau balik. Mak ni awak ni mau balik. Ambil. Mak ni jangan jadi budak mak. Mak tak nak dengan kau Burhan. Mak hidupkan kau. Mak ni lama ni hidup kat saya. Saya tak ada masa nak naik mak. Saya banyak kerja tak? Malu tau orang keliling tengok. Dengan baju mak kotor, dengan bau mak ni. Sampai hati kau cakap mak macam tu. Saya sibuk lah. Saya sibuk. Burhan. 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 Buka pintu nak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kan saya cakap. Masuk. Siapa perempuan tu? Apa lagi kalau bukan minta sedekah? Pengemis. Ya ke? Oh, duduk dulu. Saya pergi ambil bahan. Okey. Bi. Ya, sayang. Sayang. Perempuan di bawah tu macam ada sesuatu rahsia. Tak adalah. Rahsia apa? Pengemis. Nak duit je lah rahsia dia. Tapi sayang, dia asyik pandang kat atas ni. Kat atas rumah ni. Apa? Ada yang tak kena dengan dia? Itulah. Dah, kita lupakan tentang dia. Ni, pasal projek ni. Projek ni dah lulus dan I adalah pemegang terbesar saham syarikat ni.
Eh, sayang. Baguslah. Ha. Bapa saya dah janji akan melabur projek ni 100% dekat sayang. Saya risau, okey? Saya lapar lah. Jom kita makan. Jom. Okay? Maina. Ya, siapa tu? Masuklah. Ha, William. Ayuh, mari duduk. Duduk. Apa khabar, makcik? Baik. Bagaimana dengan batuk, makcik? Dah banyak. Baik dah. Malam tadi, makcik boleh tidur. Masih ada ubat lah? Masih ada lagi ubat dia. Nah, ini untuk makcik, ya? Apa ni? Sarung. Cantiknya. Terima kasih, William. Sama-sama. Kenapa awak baik sangat dengan makcik? Saya seorang anak yatim. Mak bapak saya meninggal semasa saya berumur 6 tahun. Saya pun tak pernah merasa kasih sayang seorang emak. Bila saya lihat makcik dalam kesusahan, saya pun menganggap makcik sebagai emak saya. Walaupun kita berlainan bangsa. Kalaulah makcik ni ada anak sebaiknya macam William, alangkah bahagianya mak. Senang hati mak. Okeylah, berehatlah makcik. Saya pergi dulu. Ha? Baiklah, William. Terima kasih.
buat rokok. Apa khabar, Pakcik? Khabar baik. Kau baik dengan Mak Ina? Ya, saya pun kasihan kepada dia. Ya, kasihan dia. Ada anak pun tak boleh diharap. Dia ada anak? Ya. Di mana anak dia tinggal? Burhan nama dia. Kata orang dia tinggal di bandar. Kenyataannya sekarang bagus. Tapi mak dia langsung dia tak ambil peduli. Sampai hati dia biarkan Mak Ina hidup macam ni. Inilah dunia. Bila harta kekayaan dah jadi keutamaan, mak sendiri pun diabaikan. Hey, Pakcik, saya pergi dulu, ya? Baik. Restoran kegemaran makanan anda. Ya ke sayang? Macam mana? Sedap? Sedap? Saya suka. Sayang? Sayang tak pernah pun cerita tentang family sayang dekat saya. Tentang ibu bapa saya dekat saya. Family saya? Sebenarnya saya ni sebatang kara. Mak ayah saya dah lama meninggal. Saya dibeli oleh makcik saya masa saya kecil dulu. Saya minta maaf ya, Sel. Di mana makcik saya sekarang? Makcik saya pun dah meninggal 2 tahun sudah. Sedap. Sedap. Makcik berani? Sedap. Apa yang diminumkan pagi-pagi ni, Mak? Tak ada apa-apalah, Malik. Kata orang tak baik minum pagi-pagi di tangga ni, Mak. Nanti
cepat tua. Kau ni, aku ni muda lagi ke? Malik, Malik. Mak ada berjumpa dengan Borhan? Tak apalah, mungkin dia sibuk agaknya, Mak. Nanti dia ada masa, pasti datang jumpa, Mak. Aku tak harap apa-apa dari dia, Malik. Apa yang aku harapkan, dia ada bahagia sampai kan cita-cita. Jangan lupakan aku, Malik. Itu saja. Kau bukan tak tahu. Arwah ayah dia meninggal umur dia 3 bulan. Masih merah lagi. Kau kan tak tahu begitu susah aku menjaga dia. Bila dia dah besar sikit, kau bukan tak tahu dia kan? Kau main nakal lagi. Main layang-layang dekat sawah. Tapi bila dia dah besar, tak pernah dia ingatkan aku, Malik. Sabar je lah, Mak. Ni, untuk Mak ni. Ada apa ni, Malik? Ambil lah buat belanja lauk. Susah-susah je kau. Tak Mak. Apalah, Mak. Rezeki jangan ditolak. Terima kasih, Malik. Sama. Baiklah, dah masuk waktu ni. Saya pergi dulu ya, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa lagi mak aku ni, ha? Tak habis-habis nak kacau hidup aku. Burhan! Burhan! Adalah 2-3 ekor, Malik. Lepaslah buat lauk untuk hari ni. Saya pergi dululah ya. Yeah.
makcik. Eh, William. Makcik tengah kukur kelapa nak buat gulai. Tadi makcik pergi mancing dapat 2-3 ekor ikan. Ini yang makcik nak buat gulai ni. Kenapa makcik tak beli kelapa parut di kedai? Buat apa beli kelapa parut di kedai? Kukur begini lagi sedap kalau kita buat gulai. Okay. Ah, nanti William makan nasi dengan makcik dekat sini tau. Ya? Boleh, boleh. Terima kasih ya. Mana lauk? Apa yang ada? Sedap. Sedap ni lah masakan makcik. Masakan orang kampung. Macam ni lah. Boleh buka restoran. Mana makcik nak ambil duit nak buka restoran? Ambil lauk. Ada nasi ni. Macam tu. Sangkut tadi. Ada mak tak pandai lah miwang macam ni. Tak apa, angin yang bawa pergi ke tepi. Angin? Mak tengok macam mana Borhan miwang. Okey, tunjuk mak nak tengok. Borhan champion. Makcik buat apa di sini? Makcik saja duduk-duduk dekat sini ambil angin. Cantiknya pemandangan di sini. Memang betul William. Pemandangan sini tengok. Pokok-pokok hijau dengan sawah padi lebar. Tu. Buahnya dengan kuning cantik bersih dengan burung-burung. Di sini jugalah banyak kenangan makcik William. William tahu masa makcik muda-muda dulu, makcik bercinta dengan pakcik. Masa tu pakcik rumah di sana, makcik rumah dekat sana. Kami bertemu di sini tau. Tak lama pada tu kami kahwin. Oh, ini tempat romantik lah. Pakcik pula pun orang Bendang juga, sama dengan makcik.
Satu hari kan William, pakcik nak musik makcik tau. Dia pergi jatuh dalam sawah tu, dia jerit, "Ina, tolong abang Ina, tolong abang Ina." Makcik kelam-kelam macam pergi kejar kat situ tengok, tolong dia angkat kain dia. Dia tarik makcik balik. Kami sama-sama kena lumpur. Dia tipu makcik lah. Di sinilah tempat kenangan makcik yang tak boleh makcik lupakan, William. Saya dengar makcik ada seorang anak, Mamania Burhan kan? Mana William tahu? Jiran mak bagi tahu saya. Dia tak pernah datang jumpa makcik ke? Dia tak nak jumpa makcik, William. Kenapa ni? Ini gambar dia. Hanya ini je lah satu gambar yang tinggal pada makcik. Okay. Inilah yang makcik bawa ke mana pergi. Ini Jeff. Dia kawan saya. Bukan. Nama dia Burhan, anak makcik. Saya pasti. Nama dia Jeff. Dia kawan saya. Takkan dia dah tukar nama pula? Betul. Jeff. William. Macam mana? Boleh aku tanya sesuatu? Apa dia? Nama sebenar awak Burhan bukan? Macam mana awak tahu? Memang awak. Macam mana boleh buat macam ni? William, lebih baik awak jangan campur urusan saya, boleh tak? Awak tak patut buat macam ni, Burhan. Nama. Nama saya bukan Burhan. Nama saya Jeff. Awak boleh tukar nama awak, tapi awak tak boleh lari dari tanggungjawab awak. Emak awak sekarang rindu awak. Dia sudah tua, dia tak sihat. Awak harus menjaga dia. Berapa kali aku cakap? Kau jangan campur urusan peribadi aku. Itu hal aku. Burhan, awak belum terlambat. Pergi berjumpa emak awak. Jikalau tidak, awak akan misal. Dah berapa kali saya cakap dengan awak, jangan campur urusan saya dan jangan panggil nama saya Burhan. Faham? Apalah susah-susah mak engkau panggil nenek makan hari ni. Jom lah, Nek. Ayolah, kejap lagi nenek datang ya. Okey. Jom. Okey. Amin. Minta maaf, cik. Boleh saya duduk kat sini? Ya. Sila duduk. Nama saya Abby. Ya. Encik kenal Encik Jeff? Ya, saya kenal. Kenapa? Semalam saya nampak Encik bertengkar dengan Encik Jeff. Nama sebenarnya Burhan. Burhan? Ya. Yang punya seorang ibu yang tua dan sakit di kampung. Dan ibu dia pun beberapa kali telah datang ke sini untuk berjumpa dia. Tapi dia tak pedulikan ibu dia. Saya pun tak tahu apa nak buat. Encik,
Yang saya tahu, dia tu anak yatim piatu. Bukan. Bukan. Makan, Mak. Ini lauk ikan temenung. Satu hari tengok Mak selalu temenung macam kat tangga. Hari ni saya masak lauk ikan temenung untuk Mak. Dah makan ikan temenung, jangan temenung-temenung lagi lah, ya. Tak. Tak betul masakan hari ni. Siti yang masak. Oh, iya ke? Dia gaji hari ni. Kata dia nak belanja nek dia makan. Dia lah pergi market ni, beli masak bagi nek makan. Terima kasih, Siti. Hari tu Siti kata mak suka makan asam pedas. Oh. Tu yang dia masakkan asam pedas tu. Andai Siti masak, kalau kahwin tu senang dah. Tak payah ajar-ajar lagi. Dah kahwin susah mak dia dah pula. Tak ada orang nak tolong masak ni. Kau boleh. Kau senang bawah kau bawah. Kau boleh kan? Kau dalam kasut juga ada ikan tadi. Apa ni? Olo. Ha? Mana cara makan sireh? Gobek eh. Kacau. Buat apa? Kacau gigi. Ada. Selesai. Kawan saya ni, dia kerja polis. Dia masuk pi, dia dari Pahang. Dia kerja polis. Dah habis dah kursus polis tu, dia kena bertugas di Pulau Pinang. Jadi dia tak pernah datang Pulau Pinang. Pertama kali nak datang, tuan dia kata, awak pergi Pulau Pinang, pastikan naik feri Pulau Pinang. Jangan naik feri pulau lain. Kalau naik feri pulau lain, dia hantar pergi ke tempat lain. Dia datang menunggulah. Menunggu yang datang feri Pulau Talang-Talang. Nanti datang pula Pulau Kapas, Pulau Tioman, Pulau Redang. Menunggu polis feri Pulau Pinang. Feri Pulau Pinang rosak, tak jalan. Tunggu sampai pagi esok, mana feri Pulau Pinang. Feri Pulau Pinang tak datang. Dia patah balik pergi KL. Dia cakap, tak ada feri Pulau Pinang. Tak ada feri yang pergi ke Pulau Pinang. Itu yang cerita dia. Laksa, laksa. Ui, sedap ni. Kopeknya. Kelak, 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 kelak. Kelak, 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 kelak. Ahem.
sayang Borhan kan? Jangan mepek lah. Sayang masih ada ibu dekat kampung lagi kan? Saya tak nak cakap tentang tu. Oh, jadi perempuan tua yang datang dekat sini, ibu sayang. Kenapa sayang sanggup buat dia macam tu? Kenapa sayang sanggup hina dia? Kenapa sayang sanggup caci dia? Dah awak bohong saya. Apa nak jadi dengan awak ni ya? Awak tak faham lagi. Apa yang tak faham? You hanya penting diri you sendiri. You tak bertanggungjawab. Cubalah you bertanggungjawab sebagai anak. Kenapa dengan you ni ya? Bertanggungjawablah awak. Pergi minta maaf dekat dia. I tak suka lah you. Lim. Oh. Aduh. Aduh. Hello. Saya nak datang rumah saya. Saya rasa apa yang cakap semua tu tadi memang betul. Baguslah. Kalau boleh, saya nak minta awak datang rumah saya sekarang. Okey, akan datang. Saya nak minta maaf dengan awak. Banyak yang saya tak cakap benar dan banyak yang saya berbohong dengan awak. Saya rasa kesal dan saya rasa berdosa. Tak payahlah saya minta maaf dekat saya. Saya mintalah maaf dekat ibu sayang. Saya berdosa dengan dia. Saya pergi minta maaf dekat ibu sayang. Saya akan balik kampung dan minta maaf dengan ibu saya. Saya nak ikut saya. Kunci. Aduh.
Waalaikumsalam. Nampak tak Maina? Tak nampak dia pada tadi pagi. Ya? Tak ada eh? Ya? Ya, terima kasih ya. Kamu nak cari ni? Tak tahu apa tu? Tak tahu. Tak pernah tengok kan? Mana mak ni? Jom sabar-sabar. Saya ingin pergi jumpa juga. Mana dia pergi ni? Sabar, sayang. Mak. Eh, Yang, Yang. Ha? Tu ada perempuan tua jatuh kat situ tu. Mana? Situ tu. Tu. Apakah Burhan, Mak? Mak! Mak, apakah Burhan, Mak? Ini Burhan lah, Mak datang, Mak. Mak jangan tinggalkan Burhan, Mak. Burhan menyesal, Mak. Kau panggil aku. Thank you.